Sebuah rekaman viral di media sosial memperlihatkan tembok kamar pengantin mengeluarkan cairan mirip darah saat melangsungkan akad nikah. Sebuah rekaman viral di media sosial memperlihatkan tembok kamar pengantin mengeluarkan cairan mirip darah saat melangsungkan akad nikah. Hal ini pun membuat keluarga dan warga sekitar heboh. Rekamannya diunggah oleh akun Instagram @duniakaumhawa pada Selasa 12 Maret 2024. Dalam kronologi peristiwa yang terlihat dalam video disebutkan pengantin wanita mengalami pingsan dan muntah-muntah. Namun setelah prosesi akad selesai, dia kembali segar dan melanjutkan resepsi dengan normal. Dalam video tersebut terlihat sejumlah keluarga pengantin yang terperangah setelah menemukan tetesan cairan berwarna merah yang mirip darah menetes dari tembok. Kejadian ini terjadi pada proses akad nikah pasangan yang namanya tidak ingin disebutkan. Dalam video berdurasi 35 detik tersebut terdengar keluarga pengantin saling bertanya dalam bahasa Sunda mengenai sumber dan jenis cairan misterius yang menetes tersebut. Meskipun masih diliputi rasa penasaran, mereka akhirnya menganggapnya sebagai hal yang wajar. Cairan tersebut dianggap sebagai cairan biasa yang kotor. Namun, tanggapan dari netizen justru beragam. Ada yang menganggap fenomena ini sebagai hal yang mistis, mengingat pengalaman serupa yang pernah mereka alami. Namun ada pula yang menyarankan bahwa tetesan tersebut hanyalah rembesan dari air hujan yang terkotori oleh plafon. Kesang tembok guys, kesang tembok guys.